Kok marmot dipanggil? Diem. Marmot 2 bisa mendengar suara Anda dengan jelas gitu ganti. Ini marmot. Ini kucing. Sama ini bapak. Ya ya di sini marmot. Ya. Ya, Pak Inspektur. Ya, Pak Inspektur. Pak Inspektur, itu kan biskuit buat mancing anak hilang, kok dimakan sih? Ya, kesian udah tua nih Bapak. Ya, gimana dong sekarang larinya, caranya Pak? Caranya bagaimana Pak? Itu biskuit aku. Oh, ini buat kasih jejak? Iya, gimana kenapa dikumpul? Sih, Bapak? Kirain ada orang buang-buang makanan, mubadir sayang. Bagus. Jadi gimana lagi dong, ini udah cara ini nggak bisa. Bisa anak bilang itu ya, gimana caranya ya? Pakai cara yang lain, menggunakan indera pendengaran. Maksudnya gimana? Gimana caranya? Kita terakhir aja lihat nih. Hoi. Hoi. Teriak, teriak. Itu bisa kedengeran. Hoi. Hoi. Gitu kan semuanya jalan, biarin aja ntar juga dia langsung menjawab panggilan kita. Mudah-mudahan anak itu dengar ya. Mudah-mudahan anak itu dengar. Coba-coba lu coba, Ndra. Coba, kalau gitu gue coba ya. Hoi! Woi, woi. Woi. Gua ganteng enggak? Enggak. Iya. Jejer. Enggak asik lo. Masih. Oh, gak ada kemarin. Serius dong, anak gila. Oh, iya. Emang jawabannya gitu kali. Tanya, Pak. Saya tanya ya. Iya. Oi, kamu siapa? Saya Eko. Eko. Eko Rex ini emang. Anak yang hilang, tahu gak lu di mana? Tidak membantu. Ya udah, kita pakai cara apa lagi dong? Kita pikir dulu. Sambil mikir gimana kalau kita sambil bikin fire unggun. Api unggun. Biar agak angetan dikit. Unggun bahasa Inggrisnya. Ya udah, mana itunya? Aku bawa kayu bakar. Dengarkan, kalian harus bisa mencontoh Tike. Iya. Dia itu selalu membawa peralatan-peralatan penting untuk keperluan yang darurat seperti ini. Saya juga Pak, saya bawa terjun payung Pak. Berusaha. Lihat, lihat. Saya tidak membawa api kayu unggun. Ah, kayu bakar. Kayu bakar. Kita susun. Ya, supaya hangat kita bakar. Ya, kita selalu ingat. Korek yang mana? Makin dingin nih. Lupa, Pak. Ya. Katanya kamu selalu rajin membawa apa saja, Tike. Kenapa kamu tidak bawa korek? Sekarang kita mau anget-anget bagaimana caranya? Tapi. Sini. Apa? Bentar, emang aku korek? Tapi saya punya ini, air jahe anget. Nah, air jahe anget enak tuh Pak, katanya Pak. Air jahe anget. Enak tuh. Kalau ya. Bapak bisa berdiri nggak? Ini. Silakan. Baik, buat anget. Buat anget. Ini, Ndra. Ada ya. Nih, kamu juga. Nih, pokoknya kamu minum duluan, Ndra. Gue nggak tahu nih air bersih apa enggak. Seolah-olah. Dingin banget. Pegangnya gini. Gimana? Ayo, enak kita ya? Minum. 1, 2, 3, lisai. Ini katanya air jahe. Kok tawar sih? Kok tawar? Cuman anget doang. Aduh, aku lupa masukin jahenya. Ini deh. Udah. Gini aja. Gimana? Jadi kalian minum terus ngemil jahe, mau nggak? Jahenya digigit dulu terus dikumur-kumur airnya. Digigit, dikumur terus dikocok. Ngaco nih. Sekarang kan dingin banget, siapa yang bawa makanan yang bisa menghangatkan tubuh? Saya, Pak. Apa? Sebentar, Pak. Buat Ndra. Juga nih, tapi perasaan gua nggak enak nih. Ya, kok adanya DVD di sini? Dia kadang suka pinter nih. Saya bawa ini, Pak. Apa itu? Hot dog. Hot dog mana bisa ngangetin badan? Namanya juga ada hot dog. Anjing panas. Enggak, bukan itu. Tangkap dah, Pak. Aduh, kok pada main-main sih? Gimana dong, Pak? Enakan hotdog apa hotball? Pada marmot 2. Kok marmot dipanggil? Diam. Marmot 2 bisa mendengar suara Anda dengan jelas gitu ganti. Ini marmot.
Ini kucing. Siapa ini bapak? Ya ya di sini marmot. Kalian boleh menghentikan pencarian anak hilang nanti. Wah, kenapa harus dihentikan? Kenapa, Pak? Begini ya, ternyata anak itu bukan hilang di puncak gunung Himalaya. Di mana, Pak? Jadi si anak itu hilang di mana? Di puncak pas Kabupaten Bogor. Pasti digadok. Udah kita harus turun lagi. Digadok. Saya turun, Pak. Mana Bapak duluan? Nanti kita ke gadok. Ke rumah pemerintah. Saya kepala sekolah. Tika, kok papi ditinggalin di gunung sih, Tika?